besar. Oh. Glowing wes kayak mukaku wes rek. Ya ini glowing. Aku mau coba yang ini ya, manis. Moncrot kata Bunda. Hai semua, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hai, apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Nah, kalian pasti udah tahu ya kalau ini itu di kebun, kebunnya orang teman-teman, bukan kebun sendiri ya. Dan ini kebun umum untuk panen stroberi dan raspberry. Jadi ini agak telat ya karena ini udah Juni, mudah-mudahan masih banyak stroberi yang ada di sana. Kayaknya tahun lalu Juni masih banyak ya, karena ini cuacanya panas, jadi banyak anak kecil itu yang udah panen tadi, udah ada apa bis 2 di situ ya, kayaknya anak sekolah itu pada panen semua. Dan aku udah bawa ini basket kayak gini, ini kayaknya isinya nanti 2 kilo yang ini ya. Dan aku bawa beberapa karena nanti aku mau kalap panen banyak ya, jadi jangan di skip teman-teman ya, ikuti panen bareng-bareng karena aku sekarang bareng Mbak Dian dan Baby Chloe lagi, jadi kita panen perdana hari ini. Oke, jadi jangan kemana-mana, ikuti ya panen kita hari ini. Oke, yuk langsung aja jadi kebun stroberi. Coba lihat ini teman-teman, merah merona ini tuh udah mulai matang-matang semua karena ini cuacanya panas dan ini udah Juni ya, jadi tinggal yang kecil-kecil, nggak ada yang jumbo. Tapi sebagian ada sih, harus telaten nyarinya karena aku kali ini mau kalap panen banyak. Ini udah ada 3 di sini dan ini 1, kayaknya nanti mau ambil ini full sama ini 2 ya, yang 1 buat raspberry nanti ya. Jadinya kalau ini aku mau apa panen double stroberi sama raspberry. Jadinya ini sekarang kita mau panen stroberi dulu. Ayo langsung aja kita mulai panennya teman-teman. Cari yang jumbo karena ini cuacanya panas ya. Aku pakai kacamata. Ayo mulai ini. Ini merah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Oh, yang sini, Pak. Yang sini Bang Daniel. Nih, kameramen gue Bang Daniel ya, karena Bang ini kerja ya. Nah, ini ya, ini jumbo. Ayo sekarang mau coba yang kecil aja, mau tak coba. Ini manis enggak ya? Tak coba dulu ya, re. Enak enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Manis? Manis sekali. Mantap. Ayo coba cari lagi. Ini sekarang enggak terlalu besar-besar tapi medium semua ya, teman-teman ya. Karena mungkin udah diambilin yang jumbo-jumbo. Tuh, ini bedain. Beda kan? Yang ini super jumbo, yang ini sedang-sedang saja. Langsung tak taruh sini aja ya, biar full ini nanti. Terus sebelah sini juga. Tuh, mana Baby Chloe? Sini sayang, bantu. Halo. Bantu tante panen. Mana sebelah sini? Oh, di sini juga. Ini masih kecil-kecil ya Bang Daniel, nggak ada yang besar. Oh, sebelah sini ini jumbo Bang Daniel. Tapi nggak terlalu merah, tapi jumbo ini. Ambil ini aja. Oh, yang sini kering. Kering lagi, nggak ada. Sebelah sini udah nggak ada. Yang banyak sebelah sini. Ini kurang terlalu merah sih, tapi nggak apa-apa deh. Tuh. Nah, ini. Manis sekali, tapi kecil-kecil teman-teman ya, kayak gini. Jadi nggak terlalu jumbo, nggak apa-apa. Oke, yang sebelah sini. Cari yang ginuk-ginuk dulu. Nah, ini sedang-sedang, nggak terlalu besar sih ya, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting rasanya manis. Oh, ini besar ya. Ah, ini ginuk-ginuk ini kayak Bang Andy ini ya. Tuh, ayo lagi ke sini. Oh, ini jelek, nggak jadi. Cari yang bagus aja. Yuk, sebelah sini. Sulap rek mataharinya sebelah sana. Is the sun there? It's very bright. Ya. Yeah. Nah, ini bentuknya penceng-penceng yang sebelah sini ya. Tuh. Ini penceng kayak gini tapi nggak apa-apa lah. Lah ini. Penceng sekali tapi merah, nggak apa-apa wes. Ambil aja wes. Oke. Okay. Tuh Baby Chloe tidur ya?
kok anteng banget. Mudah-mudahan nanti itu ya, baby clue-nya diem, nggak nangis diajak panen. Oke, lanjut lagi sini. Pokoknya ini tak ambilin semua cepet panennya ya, karena mau panen banyak. Jadi cepet-cepet dah. Ini jumbo, ini jumbo lagi nih. Oh, manis. Tak coba lagi, Rek. Ini lagi. Yang ini beda. Tadi kan aku agak bulat ya. Yang ini coba manis enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Manis, manis pol. Enak banget, Rek. Pasti kalian kalau kesini makan terus, karena kalau makan di sini gratis ya. Enggak ditimbang. Nanti yang di sini aja yang ditimbang. Ini. Nah, ini. Taruh sini dulu. Oke. Ayo lanjut lagi. Aku mau ambil yang besar-besar aja tuh. Senang sekali ini, Rek. Aduh. Tuh yang sebelah sini merah-merah banget tuh, seneng nih. Ini lucu banget bentuknya. Ini kecil-kecil sebelah sini, mana yang besar? Oh, tadi kelewatan teman-teman yang sebelah sini. Ini juga. Belum matang, cari aja yang merah-merah. Ini belum terlalu merah, tapi jumbo. Jadi aku mau ambil ini. Gede-gede kayak gini tuh. Kinuk-kinuk kayak bojoku gitu loh. Tuh seneng banget teman-teman sini. Duh, kalau udah kesini nih kalah banget, Rek. Pasti aku belinya nanti berkilo-kilo ya. How is it, baby Chloe? Tuh. Nah, ini juga panen juga. Besar-besar. Ada, aku dapat lumayan. Tuh, udah dapat banyak. Ibu, biasanya kalau awal season itu bisa gede-gede banget. Oh iya, ini kan udah pertengahan season tuh. Aku udah dapat banyak, teman-teman. Tuh. Mantap. Ini juga merah-merah di sini. Nyeweneng nih, kira-kira. Ini tuh, ini besar-besar teman-teman tuh. Nih aku carinya yang gede-gede kayak gini. Pokoknya tak panen semua yang merah merona, Rek. Nih jumbo banget, gede-gede. Pokoknya ini aku ambil yang gede-gede dulu, sama muter-muter ya. Tak pilihin nanti. Tuh. Tuh. Nah sebelah sini juga. Tuh ini ketinggalan tadi, Rek. Oh ini gede-gede, ya Allah seneng ya, Rek, telan. Duh, nyeneng nih, kok gede-gede. Oh ini, kok ini bentuknya penceng-penceng gini ya. Cari yang sebelah sini. Oh ini udah kematangan teman-teman, gak jadi udah busuk ya. Ayo sekarang sebelah sini lagi. Tuh saking panasnya ya, jadi daun-daunnya itu udah mulai mengering kayak gini. Tuh kayak gini, tapi stroberinya masih merah-merah. Ini agak kering sih. Aku mau ambil yang seger-seger aja sebelah sini. Ini merah lagi. Tuh. Merah banget, teman-teman. Nyeweneng nih pokoknya kalau merah-merah kayak gini, Rek. Oh, ini bentuknya lucu banget, teman-teman. Nah, ini kayak
kayak Hermes bag ya ini ya. Cute banget ini. Ini kayaknya dua jadi satu itu ya. Keren. Pokoknya yang ngumpet-ngumpet ini pasti yang jumbo, karena kan anak kecil nggak bisa panen teman-teman ya. Kebanyakan kan anak kecil yang panen. Tuh. Wah, pasti nanti Bang Endi seneng ini. Sayangnya dia lagi sibuk ya, jadi nggak bisa ikut hari ini. Dia tak tinggal di rumahnya Mbak Dian, kerja di komputer. Lihat ini. Kewede. Tuh. Tuh, kewede banget nih. Ini juga. Kewede banget tuh. Seneng ini. Satu-satu aja karena tanganku gak cukup kalau kegedean ya. Satu aja. Bismillah. Tuh. Ini nanti kukuku hitam-hitam teman-teman ya, habis panen. Nah, ini jumbo rek ini rek. Gede ini tuh. Di tanganku hampir telapak tanganku segini. Gede pol. Oh. Ini lagi jumbo lagi. Ini juga. Ternyata yang sebelah sini malah gede-gede teman-teman. Aku cuma lihat yang sebelah aja tadi ya. Kelewatan. Tuh, kelewatan yang sebelah sini sebagian. Oh, ini terlalu matang teman-teman. Jadi, tak ambil aja, tak makan ya ini ya. Tak coba makan, bismillahirrahmanirrahim. Manis pol rek. Ini juga jumbo-jumbo, tak ambilin yang ini. Mungkin satu mingguan yang lalu itu ya lebih yang jumbo-jumbo. Nah, oke. Nah, ini teman-teman. Oke, teman-teman, berhubung Mbak Dian panennya udah selesai, jadi tak suruh bantuin panen aku tuh. Lihat dia udah dapat banyak segini. Banyak tuh jumbo-jumbo seweger. Ini udah hampir 5 kilo. Jadi taruh dulu. Aku dapat segini sama ini kosong. Tuh, segini tuh jumbo-jumbo. Yang sebelah sana tak tinggal di jalan, mudah-mudahan enggak diambil orang ya. Karena ini aku mau menuin ini dulu, jadi tak suruhin Baby Chloe sama Ibu Dian tak suruh bantu. Oke, ayo. Kita mulai. Ya, ayo mana? Cari yang jumbo. Mana? Masuk. Hey, berapa, ya. Berapa strawberry makan? Makan 1 kilo. 1 kilo. Ya, makan banyak sekali. So, because I'm so hungry ya. I didn't get breakfast, so I keep eating. Ya, soalnya tadi nggak ada yang video ya. Aku video sendiri, jadi tak makanin aja gitu. Ya, okay, let's start eh. Ayo kita mulai. Kesini. Sini. Soalnya di sini banyak yang. Yang gede. Oh. Tuh, yang sebelah sini. Terpanen. Ya. Lihat. Yang ini oh, ini jumbo. Tadi lucu ini. This a bit funny shape. It's a double. It's double ya. Yeah. Ini double ini tadi ya. Ayo sebelah sini. Tah kayak gini. Nih, aku tuh. Banyak nih. Oh, kayak gini tuh. Ini rek. Seneng kalau sini ya. Soalnya pada merah-merah. Ini enggak terlalu jumbo sih, tapi okay lah. Ya. Oh. Sini. Oke, ayo ke Mbak Dian situ. Udah dapat banyak. Wow. Basket. Sini. Ini lagi. Aku tadi yang dapatnya sedang-sedang saja loh, Rek. Enggak dapat yang besar-besar. Yang ini profesional panen ya, jadi pinter milihnya. Iya dok. Aku yang penting merah tak ambil aja tadi. Nah ini gede-gede. Nah ini lumayan jumbo. Oke, ambil lagi. Ini juga. Tapi ini nggak terlalu merah banget, tapi nggak apa-apa lah. Ini tuh. Ambil yang ginuk-ginuk biar Bang Endi seneng ya. Nih lagi ginuk-ginuk lagi. Ginuk-ginuk lagi tuh besar-besar. Oh. Glowing mas, kayak mukaku mas Ra. Ya ini glowing. Aku mau coba yang ini ya, manis enggak ya. Ini besar tapi enggak bisa masuk semua kira ya. Terlalu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Moncrot. Moncrot kata bunda.
kata Bang Daniel moncrot. Eh, bojoku pinter ngomong bahasa Indonesia ya. Pinter Jawa, jare moncrot, aku sampai kaget. Moncrot sekali yeah. Itu. Oh, hasilnya Mbak Dian tuh glowing-glowing, Rek. Yang sini-sini Bang Daniel. Ini gede. Oh, gede banget. Ini gede banget ini tuh, ini juga gede. Oh, yang sini delek-delek gede-gede ternyata, Rek. Sebelah sini juga. Wah, ini juga ini. Tadi kelewatan tuh. Sewenengnya tuh. Merah-merah. Tuh, dapat banyak wis seneng pokoknya. Nah, ini pokoknya harus dipenuhin ya, soalnya nanti mau bagi-bagi. Yo yo, keluargamu sini. Keluarga besar soalnya. Iya, soalnya keluarga besar kita ya. Tuh gede-gede. Manis banget di sini loh. Ya, manis. I think I gonna what is the name this strawberry? Morning Centennial. Morning Centennial. Morning Santorini. Okay. Oh. Morning Santorini. Morning Santorini. Morning. Location in up in Kent. So it's where they develop the Morning variety, yeah. Oh, I think I'm gonna get some seed for next year, yeah. Yeah. By the plants up the shop. Oh, di situ ada tanamannya, nanti coba lihat-lihat, kita bisa beli nanti ya. Ayo, sekarang mulai lagi cari yang jumbo lagi. Oh, sekarang udah mulai ada angin teman-teman ya. Tadi panas banget waktu baru nyampe. Udah dapat berapa ini? Tuh. Nearly full. Ntar lagi ini full ya. Pokoknya ini aku. Ini besar-besar banget. Ini, lihat. Spender. Gede-gede kayak jumbo. Pokoknya cari yang ginuk-ginuk rek wis. Diprotoli kabeh wis. Nah, seneng pokoknya kalau kesini, apalagi rasanya manis banget ya. Halo sayang, Sleepy. Cleo Sleepy. Belum bangun dia. Untungnya ya menang ya. Enggak nangis, pinter. Pinter anak gitu. Nah, ini nih. Gede banget ini. Gede banget. Iya, gede banget ini juga. Pokoknya cari yang gede-gede. Ini nanti sebagian tak anterin ke mertua sama kakak sama ponakan ya, guys. Jadi aku panennya tuh kalap karena keluarga besar. Mumpung di sini ya. Di sini murah ya. How much per kilo? Can remember the price? 5 pound. 5 pound 100.000 sekilonya. Maybe go up now. Katanya ini mungkin naik ya. Kalau tahun lalu cuma 100.000 ya. Oke, okay, yeah. Coba ini, Mbak. Tuh, sewenang, wis. Ntar lagi full ya. Full, mari. Berapa kilo, Mbak Penny? Ini berapa kilo? I don't know. Maybe this is 2 bucket. Maybe 2 kilo this one. 2 kilo. Kayaknya ini 2 kilo ini, teman-teman, ya. 2 kilo, kira. Ayo, nanti dikeboi. Karena aku mau ngambil 4 kilo. Petang kilo iki. Kusin kowe enak sing karo kowe. Rong paket. Marono iki full wis. Aku mau arep tuku pirang kilo? Marono wis iki. Yo wis iki. Iki sak mene ae iki wis paling 3 kilo luweh iki. Mosok gak loro meh? Tak kirain ini 2 kilo, katanya Dian ini sekitar 3 kilo ini kayaknya ya. Mangan dhisik. Sebelum kan pamitan ini. Aku tak mangan dhisik rek ya. Ayo nyoba mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini jan glowing tenan ya, kayak ala-ala Korea. Plastic strawberries. Oke. Iki paling awakmu total iku 6 kilo paling. Masa? Iya, tenan. Wis gak apa-apa wis kadung ya. Tak kirain cuma 4 kilo. Katanya total sekitar 6 kilo yang aku ambil tadi. Orang dia ambilnya banyak. 6 iya. Kiloan lah. Enggak apa-apalah. Oke. Okay. Jadi kita panennya stroberi udah selesai ya teman-teman. Aku mau pamit undur diri dulu sama kalian. Jadi, pamitan dhisik ya. Kalau gitu terima kasih yang sudah menonton. See you next video. Bye.